Grand Opening KVK Jambi sekaligus memperkenalkan aneka kopi khas Jambi. Acara Grand Opening KVK tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jambi, Kepala Dinas Perkebunan Jambi, dan Komunitas Coffee Shop Jambi. Dalam acara Grand Opening KVK tersebut juga ada acara Fun Cupping Coffee, yaitu untuk memperkenalkan kopi khas Jambi, yaitu Arabica dan Liberica, yang semuanya berasal dari Jambi. Cupping ialah menguji cita rasa kopi. Ya, cara ini adalah cara yang paling sederhana, dan cara ini sudah diterapin di seluruh dunia, menguji cita rasa kopi itu dengan cupping. Beberapa kopi tadi, Bang? Dari beberapa sampel kopi A sampai I, terpilih dua kopi menjadi favorit, yaitu F dan I. Di mana kopi F? Pada acara Fun Cupping Coffee tersebut, Kadis Disperindak dan Kadis Perkebunan juga melakukan Furing Coffee. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perindak Aryansyah mengatakan, sebenarnya ini launching dari teman-teman komunitas kopi. Ini adalah produk ilir dari petani, processing, barista, dan coffee shop. Jadi sebenarnya ini kita launching dari kawan-kawan komunitas kopi ya. Jadi ini adalah produk hilir dari petani, processing, barista. Nah ini coffee shop. Ini coffee shop di mana nanti coffee shop ini nanti yang terakhir adalah pelanggan. Nah, kita banyak kepengen ada coffee shop sehingga nanti ya supply daripada kopi petani itu bisa dianukan dimanfaatkan di coffee shop yang ada di Jambi khususnya. Nah, selama ini kan kita kemudian apresiasi komunitas kopi seperti Jacob Coffee Juanda Atmaja mengatakan tujuan dari Fun Cupping Coffee ini adalah menguji cita rasa kopi, dan ini adalah cara sederhana, dan cara ini juga diterapkan di seluruh dunia. Dari Jambi, Peggy Novita, Tribrata TV. Salam, Tribrata.